Cidukan Kolitim Leslar sore ini. Lesti dan Bilar pergi mancing ke kali. Rupanya mereka berdua Kolitim di hari ini berlibur, guys ya, berlibur ke tempat kelahiran Lesti Kejora, yakni di Cianjur. Tuh lihat Lesti begitu bahagia dengan sang suami Rizky Bilar. Masya Allah, mereka pun juga mancing. Tuh potongan rambut Rizky Bilar yang baru bikin semua pada kesemsem. Tuh lihat mereka berdua begitu so sweet melalui ujian mereka sekarang ini. Tentunya lepas dari segala bentuk kehingar-bingaran dan menepi menikmati liburan bersama. Wah, Bilar sama Lesti tuh lihat, sungguh so sweet banget. Mereka libur bersama keluarga, kompak banget, bikin haru, bikin seru. Kita doakan yang terbaik bagi keluarga mereka keduanya. Gimana menurut kalian? Seru kagak cidukan di sore hari ini? Tentu semakin menarik cidukan Lesti dan Bilar yang selalu ditunggu oleh fan-nya, yakni Leslar, yang selalu solid mendukung mereka apapun keputusannya, guys. Kok tayangan infotainmentnya nongol mulu? Kalau mau diboikot, diboikot semuanya, nggak boleh ada tayangan infotainment. Berarti kan dia masih mau dan masih ada nilai jual Leslar itu. Bang Bi kok kabur sih, Bang Bi? Iyalah, tapi tenang aja, guys. Yang nggak pakai kan cuma Indosiar doang. Masih ada RCTI. Ya, masih ada MNC. Ya nggak? Itu orang jahat aja. Kalau perusahaan yang baik nggak begitu. Dilihat dulu perkembangannya gimana. Ya namanya masih rame sekarang, masih panas. Ya gua harap sih Lesti diambil sama MNC ya. Lesti itu nilai jualnya tinggi banget. Di antara kontestan-kontestan yang lainnya ya. Mohon maaf nih gua akui kayak begitu. Lesti itu benar-benar ratunya. Ratu kontestan untuk saat ini. Gak ada, KPI juga gak ada. KPI juga gak. Telah memiliki lebih dari 200 bukti dan sehingga malam hari ini status yang bersangkutan dinaikkan menjadi tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut dari penyidik adalah malam hari ini juga ya akan dilakukan pemeriksaan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka. Sudah kita pertanyaan yang sudah kita siapkan, hak jawab ada di saudara R. Berapa ya, pertanyaan Bu? Ada sekian nggak Bu? Bocorannya berapa pertanyaan? Iya. Banyak ke pintar nggak Bu? Untuk pertanyaan.
Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.